6 negara Teluk menuntut agar layanan streaming video Netflix menghapus semua konten yang dianggap melanggar nilai dan prinsip Islam dan masyarakat. Keenam negara Teluk itu mengancam menyeret Netflix ke ranah hukum jika terus menyiarkan konten bertentangan dengan Islam. Pernyataan itu dikeluarkan oleh regulator media Saudi dan 6 anggota Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Dalam pernyataannya, mereka memperingatkan materi Netflix melanggar peraturan, termasuk konten yang ditujukan untuk anak-anak. Meski demikian, tak dirinci materi apa saja yang dilarang disiarkan di Netflix. Hanya merujuk pada konten bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan masyarakat. Otoritas regional disebut akan menindaklanjuti kepatuhan platform streaming terhadap arahan ini. Apabila konten yang melanggar tetap disiarkan, akan dilakukan tindak hukum. Diketahui, Dewan Kerjasama Teluk meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab atau UAE. Terkait hal ini, belum ada respons langsung dari Netflix. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!